Pemirsa, masyarakat Kelurahan Sridadi, tepatnya di RT 15, Kecamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari, dihebohkan dengan adanya penemuan bayi. Bayi tersebut ditemukan di depan rumah salah seorang warga disertai selembar pesan. Ya Allah, ada orang buang bayi di depan rumah orang. Teganian orang tuanya, ya Allah. Beginilah video amatir yang sempat direkam warga Kelurahan Sridadi, tepatnya di RT 15, Kelurahan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari. Bayi yang diperkirakan masih berusia 1 minggu ini diletakkan di depan rumah warga Sridadi pada saat salat subuh. Selain bayi, warga juga menemukan kertas yang bertuliskan agar bayi tersebut dirawat. Tidak itu saja, di samping bayi juga ada makanan dan perlengkapan bayi. Romani, penemu bayi tersebut, mengatakan saat ini bayi tersebut sudah dibawa ke RSUD Hamba Muara Pulian untuk mendapatkan perawatan. Saat ini kondisi bayi masih dalam keadaan sakit dan butuh perawatan yang intensif dari pihak medis. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.